Kita pada malam hari ini mengajak kepada kita bersiap-siagalah mendengarkan imbauan. Kita akan imbau dalam agenda-agenda besar akhir zaman. Simaklah para alim ulama yang akan mengarahkan Bapak Ibu nanti untuk hal-hal strategis. Bersiap-siaplah Bapak Ibu. Khususnya para lelaki, siapkan fisik Anda, siapkan tenaga Anda, siapkan iman dan amal soleh Anda. Kita akan bekerja keras ke depan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan pada ibu-ibu, tapi ibu-ibu punya peranan sendiri nanti sebagai tulang punggung perjuangan ini ke depan. Bu, Bapak, sebentar lagi kita akan menghadapi hari-hari genting, tapi dengan bersama insya Allah kita akan bisa mengatasinya. Insya Allah Ta'ala. Dan ibadah Allah yang kami muliakan, saya perhatikan baik-baik. Sejak 2015, apa-apa yang saya sampaikan kepada umat Nabi Muhammad, hari ini 2017 jadi kenyataan, 2018 jadi kenyataan, 2019 jadi kenyataan, dan awal 2020 semua yang saya sampaikan adalah kenyataan. Sebab saya tidak menyampaikan ramalan, saya hanya menyampaikan nubuat. Ada beda ramalan keluar dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mendengarkan bisikan-bisikan setan atau para dukun, para peramal. Hukum mempercayai ramalan, seandainya datang saja ke tempat orang itu, 40 hari, 40 malam, sholatnya tidak diterima. Kalau percaya, kafir dengan ajaran Nabi Muhammad. Itu kalau para peramal. Tapi, kalau membacakan nubuat Nabi, hadis-hadis Nabi yang akan terjadi di akhir zaman begini, di akhir zaman nanti begini, 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 maka itu bukan ramalan, tetapi menceritakan perkara yang telah disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan Nabi sampaikan kepada kita. Berarti ini sesuatu yang pasti akan terjadi, bukan mungkin lagi. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, ada segelintir kecil, kalau saya katakan kalimatnya kecil saja, ada segelintir kecil kelompok di Indonesia ini yang mengatakan ustaz-ustaz yang menceritakan tentang akhir zaman adalah ustaz-ustaz peramal. Saya tidak akan komentari itu, tapi coba silakan lihat sendiri. Mari saya ulangi kembali kaum muslimin. Tidak akan pernah lepas penyampaian saya tentang kalian semua, kata Rasulullah, akan menjalani 5 fase. Ini tak akan lepas pembahasan saya di sini. Minta izin, Ayanda. Kalian tidak akan lepas pasti menjalani 5 fase sejarah. Mulai dari Nabi Muhammad diutus, ini saya sebut dengan start, sampai kepada habisnya seluruh orang Islam serentak di muka bumi dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh, ada 5 fase yang kita jalani. Fase pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah fase nubuwah. Umat ini langsung dipimpin oleh Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Setelah itu, kata Rasul, kalian melanjutkan pada fase kedua. Umat Islam pada fase kedua ini dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi yang menggunakan sistem khilafah dengan konsep kenabian. Dan ini berlangsung selama 30 tahun, kata Rasulullah. Ini juga sudah selesai. Kemudian setelah itu kalian masuk pada fase ketiga. Masuk fase ketiga, ini yang paling lama Bapak Ibu, selama 1227 tahun. Fase ketiga ini kami mengatakan umat Islam pada masa ini dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Lamanya 1227 tahun. Fase ini telah berakhir dengan keruntuhan khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Pada fase pertama, kedua dan ketiga ini Islam memimpin 2/3 dunia. Pada ketiga fase ini, lalu Rasulullah SAW bersabda, kemudian kalian masuk pada fase yang keempat. Inilah fase terberat. Ini adalah fase yang terberat dan kita hidup pada fase ini. Saking beratnya, kata Rasulullah SAW, pada masa ini paginya orang masih ada iman, siangnya datang ujian, fitnah, tekanan, intimidasi, rayuan
maka imannya rontok, sorenya dia sudah kafir. Ada yang sorenya masih beriman, malamnya datang godaan, rayuan atau tekanan, intimidasi, jabatan yang diinginkan kepadanya, rontok imannya, besok pagi dia sudah kafir. Demikian kata Rasulullah, pada fase ini memegang Islam seperti menggenggam batu bara yang menjala. Terus dipegang bagaikan terbakar tangan, dilepas dia pun lepas dari Islam. Pilihannya adalah istiqomah. Pegang terus walaupun berat, walaupun melawan arus. Dan Nabi mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Saya yakin semua kita sering mendengarkan hadis ini. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Apa kata para sahabat? Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Oh bukan, kata Rasul. Kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Kalian hari ini beriman kepadaku karena kalian menyaksikan langsung diriku. Kalian menyaksikan wahyu turun. Kalian menyaksikan mukjizatku. Kalian perang bersamaku. Kalian hidup berdampingan denganku. Kalian ini sahabat-sahabatku. Saudara-saudara yang aku rindukan, mereka datang nanti di akhir zaman. Akhir zaman yang maksud Nabi itulah zaman kita, zaman fase keempat ini. Mereka melawan arus, perang bagi mereka mengamalkan Islam. Mereka diteror, dituduh sebagai radikal, dituduh sebagai fundamentalis, dituduh sebagai teroris, dituduh sebagai musuh negara, pemecah belah umat, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang berat. Mereka berat mengamalkan Islam. Maka ketika itu mereka istiqomah. Setiap mereka yang beramal pada masa itu, kata Rasulullah, Allah berikan untuk mereka pahala 50 kali lipat pahalanya kalian. Terkejut para sahabat. Ya Rasulullah, 50 kali lipat pahala kami. Apa 50 kali lipat pahala mereka yang hidup zaman mereka? Oh bukan, kata Nabi. Bal minkum, 50 kali lipat pahala kalian, hai sahabat-sahabatku. Pahala umat yang hidup di akhir zaman. Allahu Akbar. Orang yang istiqomah di zaman ini, Tuhan dia, maka nilai pahala Tuhannya 50 kali lipat Tuhannya para sahabat. Orang yang istiqomah berislam pada masa ini, istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam menjalankan agama, istiqomah dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, istiqomah walaupun apapun tekanan, intimidasi, dia tidak berkering. Maka orang-orang ini kalau dia tahajud, pahala tahajudnya 50 kali lipat pahala tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Demikian seluruh amalan-amalan yang lain. Dan itu istimewanya hanya untuk orang ini yang hidup di zaman ini, berarti yang hidup di zaman kita sekarang. Pada masa ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Pada masa ini Rasulullah menyebutkan umat Islam dipimpin oleh penguasa-penguasa yang benci kepada Islam dan zalim kepada kaum muslimin. Nabi menyebutkan istilahnya mulkan jabariyan, penguasa-penguasa yang diktator. Coba lihat sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Izzah, Al-Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki sampai hari ini, adakah perlakuan para penguasa-penguasa di muka bumi ini secara umum ya yang baik kepada Islam dan kepada kaum muslimin? Tidak. Kaum muslimin yang kami muliakan, kalau ada segelintir kecil itu hampir-hampir kita tidak anggap lah, macam Brunei, macam Qatar, ya, semacam sebelumnya Saudi sebelum diganti oleh Muhammad bin Salman. Oke, masih adalah lumayan. Sebelum digantikan di Turki itu oleh Erdogan, masih adalah. Tapi yang lain secara umum memang benar-benar benci kepada Islam dan jahat kepada kaum muslimin. Ini masanya, fase keempat. Fase ini juga akan berakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kalian masuk nanti pada fase yang penutup. Inilah dia dunia bagaikan dalam surga, atau boleh dikatakan surga dunia. Pada masa fase kelima ini bumi akan kembali dipimpin oleh Islam secara utuh dan penuh dengan sistem khilafah. Demikian yang Allah umumkan dalam Al-Quran surat 24 atau surat An-Nur ayat yang ke-55. Islam kembali memimpin seluruh dunia. Pada masa ini adalah masa puncak-puncak masa aman. Seluruh dunia tidak ada perang, tidak ada pembunuhan, tidak ada perampokan, tidak ada kemiskinan, tidak ada penyakit, tidak ada bencana alam, tidak ada kejahatan, tidak ada apapun jenis kecurangan, kezaliman, kedustaan, segala macamnya, tidak ada. Bahkan penjara-penjara kosong, rumah-rumah sakit tidak ada lagi yang mendatanginya, sebab orang itu sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hidup pada fase kelima, fase kelapan nanti benar-benar dalam surga dunia. Nah, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti, benci dan alergi dengan kehadiran khilafah. Padahal ini janji Allah dalam Al-Quran. Maka orang yang benci dengan khilafah itu tidak akan lebih daripada salah satu di antara tiga orang. Pertama, memang orang jahil tentang Islam. Yang kedua, orang munafik yang memang sejatinya dia benci dengan Islam. Yang ketiga, orang yang Tuhannya adalah duit. Siapa yang mau bayar, maka apa yang pesan yang bayar dia akan ngomong. Walaupun jelang Islam. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, fase kelima, insya Allah masa depan kita. Baik, kita fokus di sini sekarang. Apa yang saya sampaikan pada fase keempat ini, satu persatu sudah menjadi kenyataan. Fase keempat, fase kediktatoran. Kita sedang ada di sini sekarang ya. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, perhatikan baik-baik. Di penghujung fase keempat, kita akan menghadapi empat tanda besar kiamat. Yang pertama, Dukhon. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, Allah turunkan Nabi Yuna Nabi Isa alaihi salam. Ini yang ketiga. Yang keempat, penutup langsung sebagai penutup fase keempat, yaitu lepasnya atau bebasnya Ya'juj dan Ma'juj. Selesai yang Ma'juj dihabisi oleh Allah dengan virus yang sangat ganas. Jadi virus yang sekarang ada, virus novel corona baru atau disebut dengan oleh WHO dengan COVID-19 yang didatangkan berawal dari Cina. Wahai kaum muslimin, ini belum apa-apa dibandingkan dengan virus yang nanti akan Allah datangkan pada Ya'juj dan Ma'juj. Ya, yang Allah datang kepada Ya'juj dan Ma'juj, sorenya datang, malamnya mereka terjangkiti, besok paginya mereka sudah banyak satu bumi. Sebelumnya Ma'juj serentak jadi mayat busuk, bumi ini busuk sebusuk-busuknya, ganasnya virus ini. Ya, ini adalah puncak virus terakhir kali muncul, langsung yang paling hero-nya yang datang. Yang dihabisinlah manusia-manusia tak terkalahkan, Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Allah habisi dengan tentara yang tak nampak, sebut dengan virus akhir zaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, Ya'juj Ma'juj selesai. Masuklah masa-masa aman. Dunia bagaikan surga. Tapi kondisi fase kelima kata Rasulullah, pada masa ini jumlah lelaki 1:50 wanita. Oh, kenapa Pak? Semangat Bapak nampaknya. Bapak ada selera? Silakan tunggu fase kelima. 1:50. Pertanyaannya, Ustaz, pada kemana kaum laki-laki? Kok 1:50? Jawabannya adalah di penghujung fase keempat, bumi dipenuhi dengan perang dan perang di mana-mana. Oke, agenda perang dan perang ini sebentar lagi akan saya sampaikan. Walaupun saya benci dengan perang, saya benar-benar berlindung kepada Allah jangan sampai ada perang. Dan kita semua benci dengan perang, betul tidak? Allah sendiri menyebutkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Perang itu telah diwajibkan bagi kamu. Ada saat-saatnya nanti perang itu hukumnya jadi wajib. Wa huwa kurhun lakum. Padahal perang itu kamu benci. Kita semua benci dengan perang. Tetapi masya Allah, akhir zaman fase keempat, kita ditakdirkan hidup di zaman perang. Apa yang terjadi di India? Bagaimana ending India? Saya sebutkan nanti. Apa yang terjadi di Suria sejak Maret 2011? Apa yang terjadi di Uyghur? Apa yang terjadi di Rohingya? Itu adalah mukaddimah. Mukaddimah perang. Sebentar lagi kita semua akan menyaksikan agenda-agenda di mana bumi ini penuh dengan darah di mana-mana. Dan yang paling banyak mati ketika adalah kaum lelaki. Yang paling banyak meninggal ketika itu adalah kaum lelaki. Ibadah Allah yang kami muliakan. Baik, berikutnya fase keempat. Nah, di fase keempat ini yang sudah terjadi apa-apa saja dan apa yang akan terjadi berikutnya, lalu apa persiapan kita? Wahai hamba-hamba Allah, sebelumnya saya bertanya dulu, sudah pada dengar kajian-kajian akhir zaman apa belum? Baik di televisi, di YouTube, sudah?
Sudah ada yang mendengar kajian-kajiannya Ustaz Rahmat Baikuni? Ya. Mendengarkan kajian-kajian akhir zaman dari Ustaz Ihsan Tanjung? Ya. Sudah ada yang mendengarkan kajian-kajian Ustaz dari Ustaz Abu Fatih Al-Adnani? Ya. Ustaz Abdul Khalik? Sudah ada yang mendengarkan pengajian-pengajian saya di YouTube? Ya. Secara live? Baru ini? Sudahlah, memang nasibnya Ustaz YouTube. Ibarat Allah yang kami muliakan, sekarang simaklah. Adakah di antara kita yang ragu bahwa ini adalah akhir zaman? Angkat tangan kalau ada yang ragu. Sepertinya semua sudah mulai mempercaya dan yakin ini benar-benar akhir zaman. Memang tidak terelakkan, Pak. Tanda-tanda terdekat bahwa kamu benar-benar sudah dekat dengan kiamat adalah kata Rasulullah SAW, bila negeri Arab yang miskin, kere, mendadak menjadi kaya raya, lalu mereka saling berpacu, berlomba-lomba, serta berbangga-bangga, memperindah, mempercantik kota-kotanya, dan membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit, Jazirah Arabia dulu sebelum minyak bumi ditemukan, miskin saudara, miskin. Tetapi ketika minyak bumi sudah ditemukan, mereka pun bangkit dan membelah menjadi negara-negara terkaya di dunia. Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman. Masing-masing mereka sekarang membangun kota-kota yang megah dan mewah, mengalahkan Amerika, mengalahkan Eropa. Dan bahkan gedung-gedung tertinggi di dunia adanya di Arab. Ini yang kata Nabi, jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini pertanda yang sangat nyata, tidak bisa dibantah kaum muslimin. Yang kedua, Nabi mengatakan, kalau negeri Arab sudah kalian dapati salju turun di sana. Sebagaimana sampaikan oleh ayah kita tadi, guru kita tadi. Arab enggak kebayang oleh kita gurun Sahara yang panas, panas luar biasa. Padang pasir yang luas bagaikan tak bertepi turun salju. Dan bahkan beberapa minggu kemarin, Masjidil Haram kita dibungkus oleh salju. Allah, ini pemandangan yang tak pernah ada. Dan Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, awas, kalau sudah turun salju di Arab, ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat, kata Rasulullah. Inilah zamannya. Ibarat Allah, terus berikutnya, apa yang kata Rasulullah SAW? Kau perhatikan baik-baik. Apabila sudah dekat sekali kiamat, maka sungai Eufrat yang mengalir di Irak kering total. Dan 2014 dunia menyaksikan sampai hari ini sungai Eufrat yang mengalir dari Turkiye, Suria, Irak dan Iran hari ini sudah kering total 100% sejak 2014. Kemudian bagaimana dengan fenomena gunung emas dalam perut bumi Irak ketika sungai mengering? George Walker Bush, mantan Presiden Amerika Serikat, di depan Gedung Putih sebelum diganti oleh Barack Obama berpidato, di YouTube masih ada pidatonya, beliau mengatakan satelit Amerika Serikat telah menemukan dalam perut bumi Irak potensi emas yang sangat besar sekali. Dan Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas-emas yang ada itu tidak akan terjatuh ke tangan-tangan para penjahat yang tidak bertanggung jawab. Dia katakan penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab, padahal kita tahu sebenarnya siapa yang penjahat itu. Tapi yang jelas pengumuman ini sudah mengatakan satelit Amerika sudah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar di Irak. Nabi mengatakan keringnya sungai Eufrat ditemukan gunung emas sudah sinkron dan klop terjadi di zaman kita. Siapa yang membantah ini? Yang keempat, ibarat Allah yang kami muliakan, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ketika kamu nanti sudah mendekati masa, kamu akan menyaksikan bumi Syam membara dalam pembantaian, peperangan, fitnah, kemurtadan, dan pengusiran. Hari ini Syam, di mana Syam? Suria, di mana Syam? Palestina, ibarat Allah jantungnya Syam adalah Palestina. Baitul Maqdis, ibarat Allah yang kami muliakan, ini malam kita akan berbicara tentang Baitul Maqdis nanti insyaAllah ta'ala. Dan kita akan menggerakkan kita semua untuk bersiap-siap menghadapi, bela dan bantu Baitul Maqdis. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ini juga sudah terjadi. Kita mau bicara apa sekarang? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah berikutnya? Saat huru-hara melanda negeri-negeri Arab dan sekitarnya atau Timur Tengah pada akhir zaman nanti, maka kamu yang ada di muka bumi akan menghadapi berbagai macam petaka yang makin lama hari bergerak ke depan, makin berat petaka dan bencana itu sudah terjadi. Seluruh Arab dan Timur Tengah sudah kacau, disebut dengan Arab Spring. Sampai hari ini belum selesai. Betul tidak? Inilah dia zamannya. Ada yang mau coba membantah, ada yang mau coba menolak. Dan yang paling menakjubkan juga, ibarat Allah, dulu
Saya enggak kepikiran kalau akan kejadiannya seperti ini. Saya pikir nanti. Tetapi saya sampaikan terus pada umat. Lihat ya, Arab akan menjadi jahiliyah. Arab akan menjadi jahiliyah. Saya lihat sudah. Apalagi Uni Emirat Arab, jahiliyahnya minta ampun. Apalagi Bahrain, sudah seperti Texasnya Amerika Eropa, ya. Apalagi ya, negeri-negeri Arab sudah menjadi Masya Allah. Nah, basis perlindungan dan kemuliaan syariat Islam satu-satunya tinggal di Arab Saudi. 2016 Arab Saudi berubah ketika Muhammad bin Salman mengambil alih kekuasaan ayahnya secara de jure, di mana dialah yang menentukan kebijakan dalam dan luar negeri. Sejak itu Arab resmi menjadi negara liberal, bukan lagi negara syariah. Satu persatu pintu-pintu maksiat dibuka lebar-lebar. Betul tidak? Satu persatu lambang-lambang jahiliyah masuk. Satu persatu simpul-simpul syariat dilepaskan dan diinjak-injak. Pada hari ini Arab menanggung resikonya akibat jantung pertahanan Islam bumi ini, yaitu penguasa Mekah Madinah sudah berkiblat kepada barat secara total, termasuk secara akhlak dan maksiat sudah dibuat. Kita sudah tahu sudah berapa ratus bioskop yang dibuka di Arab Saudi itu sekarang. Sudah berapa kali konser-konser raksasa di kota-kota besarnya dalam event-event tertentu dihadirkan penyanyi-penyanyi dari berbagai belahan bumi ini, termasuk penari-penari melihat liuk dari India, dari K-pop Korea Selatan dan sebagainya didatangkan. Acara Halloween dibuka. Gulat bebas wanita standar internasional didatangkan pegulat-pegulat yang hanya menggunakan BH dan celana dalam bergulat di depan puluhan ribu mata menyaksikannya. Kita sudah mengetahui bahwa sekarang ini hotel-hotel di sana itu sudah tidak peduli laki-laki wanita satu kamar walaupun tidak ada buku nikah, pokoknya sudah boleh. Kita sudah tahu itu semua. Bahkan di Mekah ketahuan oleh rakyat, ketemu oleh masyarakat kaum muslimin, ada lelaki dengan lelaki kawin dan melakukan pesta perkawinan homoseksual di Mekah. Di Madinatul Munawwarah kita sudah dengar dan kita langsung menyimak, bahkan bisa melihat ada konser musik maksiat dibuat di tanah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pertanda semua kekacauan dan keguncangan sudah layak untuk distarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyimak terus dan menyimak terus, maka kita menemukan ya Allah, ya Rabbi. Nah, untuk persiapan ini dan juga persiapan besar lainnya untuk bela Islam dan sebagainya, kita pada malam hari ini mengajak kepada kita bersiap-siagalah mendengarkan imbauan. Kita akan imbau dalam agenda-agenda besar akhir zaman. Simaklah para alim ulama yang akan mengarahkan Bapak Ibu nanti untuk hal-hal strategis. Bersiap-siaplah Bapak Ibu, khususnya para lelaki. Siapkan fisik Anda, siapkan tenaga Anda, siapkan iman dan amal soleh Anda. Kita akan bekerja keras ke depan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan pada ibu-ibu, tapi ibu-ibu punya peranan sendiri nanti sebagai tulang punggung perjuangan ini ke depan. Bu, Bapak, sebentar lagi kita akan menghadapi hari-hari genting, tapi dengan bersama insyaallah kita akan bisa mengatasinya insyaallah ta'ala. Nah, ini final kita. Kita lihat yuk besok. Waktu haji besok masih terhalang enggak ya orang untuk melaksanakan ibadah haji? Kalau terhalang, berarti insya Allah zaman inilah yang masuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Jika tidak terjadi, kita sujud syukur bersama-sama. Alhamdulillah. Jika terjadi, maka bersiap-siaplah. Bu, bersiap-siaplah. Karena kaum laki-laki akan Allah gerakkan semua. Suami ibu, menantu ibu, anak bujang ibu, Allah akan gerakkan semua. Yang pergi berperang, mereka menuju syahid akhir zaman yang teragung di bumi ini. Yang tidak pergi berperang, mereka tetap juga akan mati. Mungkin akan dibantai, pokoknya laki-laki akan banyak Allah. Mungkin akan dibantai, akan jadi pecundang, akan menjadi apa korban segala macamnya. Maka di akhir zaman tak ada pilihan bagi umat Nabi. Kalau memang perang sudah menyala di seluruh dunia, wahai para umat Nabi Muhammad, maka majulah. Kematian bukanlah, maaf, perang bukanlah kematian bagi kita, tapi perang adalah kemenangan bagi umat Islam. Jika ia terbunuh, itulah kemenangan sejati. Dia syahid, dia menuju surga Allah tanpa hisab. Allahu Akbar. Kalau dia ternyata tidak meninggal dan dia masih hidup, dia akan menyaksikan menang akan terjadi di zaman kita ini. Islam akan kembali berjaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi umat Islam, konsepnya hanya satu di antara dua. Yang pertama, dia menang syahid. Yang kedua, dia menang
bumi ini akan tegak dipimpin kembali oleh Islam. Pilihan Islam ke depan hanya dua, menang dan menang. Takbir. Tak ada pilihan ketiga, menang dan menang. Jadi optimislah. Bagi yang muda-muda, semangatlah menjadi para penghafal Quran, semangatlah menjadi para ahli dengan isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ahlilah dalam hadis, mengamalkan hadis, ahlilah dalam amalan-amalan dan dakwah, bekerja dakwah di mana-mana, berkompaklah kita di mana-mana dalam rangka mempersiapkan kekuatan umat di akhir zaman. Terakhir, coba lihat nanti, sekarang ini kita menyaksikan Raja Salman sudah dalam keadaan berat. Saat dalam keadaan berat, Muhammad bin Salman sudah menangkapi seluruh anggota keluarga kerajaan, bahkan orang yang paling dihormati di Arab Saudi yaitu adik kandungnya Raja Salman pun ditangkap oleh Muhammad bin Salman dengan tujuan akan melakukan kudeta supaya Muhammad bin Salman tak sukses menjadi raja. Kemudian mantan putra mahkota yang sudah dikudeta oleh Muhammad bin Salman tahun 2017 pun kembali ditangkap, yaitu Muhammad bin Nayef. Sekarang 20 orang pangeran ditangkap-tangkapi oleh Muhammad bin Salman. Wahai kaum muslimin, sementara ekonomi Arab Saudi sedang goncang-goncangnya, Pak. Arab Saudi menutup seluruh airportnya, padahal Arab Saudi sudah mulai beralih daripada ketergantungan kepada minyak kepada ketergantungan kepada pariwisata. Mereka sudah mulai mengandalkan pariwisata. Belum apa-apa, seluruh penerbangannya di stop. Enggak boleh lagi bawa orang masuk. Maka transportasi mereka, transportasi darat, bus-bus mereka semuanya berhenti. Hotel-hotel mereka tak ada lagi yang menghuni. Ini kondisi Arab Saudi sekarang ya. Toko-tokonya juga stuck, berhenti seluruhnya. Catering-cateringnya berhenti seluruhnya, kaum muslimin. Tak tahulah kita, taksi-taksinya juga dah enggak jalan ini, kaum muslimin. Apalagi ada beberapa kota sudah mulai di embargo, sudah mulai di karantina, seperti Katif, ini hampir seluruhnya lockdown. Dan di Mekah sendiri, hari ini berita terbaru, di Mekah sendiri sudah mulai ada yang terserang dan terinfeksi oleh COVID-19 di Mekah sendiri, Pak. Ini mengerikan kaum muslimin, kehancuran ekonomi yang mengguncang kerajaan Arab Saudi. Dan ini berdampak sangat keras nanti. Entah apapun yang akan terjadi, kita lihat, kalau seandainya Raja Salman meninggal dunia, kira-kira terjadi tidak perebutan kekuasaan untuk memimpin Mekah Madinah? Jika terjadi, maka insya Allah fix hajian tak ada, terjadi perebutan kekuasaan fix. Berarti tahun ini adalah tahun-tahun di mana Arab Saudi mengalami guncang-guncangan dan maksiat yang dibuat sudah berbuah gempa dan gempa, bencana dan bencana di Arab Saudi. Kata Rasulullah, terakhir nanti sebelum Imam Mahdi muncul, Baitul Maqdis akan dibebaskan tahun ini 2020. Israel berazam akan melumat habis seluruh Palestina. Seluruh Palestina harus lenyap dan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, setiap jengkal dari bumi Palestina 100% sudah menjadi milik Israel. Itu azam Israel 2020 ini. Jika benar demikian, maka itulah puncak kejahatan mereka. Dan itu pula dia terwujud kembali janji Allah dalam surat Al-Isra. Allah akan datangkan tentara-tentara terbaik dari hamba-hamba Allah yang tak pernah terkalahkan di muka bumi ini untuk menaklukkan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, akan kembali ke tangan umat Islam nanti. Allahu Akbar. Berarti ini zaman-zaman perang dan kemenangan ada di tangan Islam. Ustaz terlalu semangat kayaknya, Ustaz ya. Teknologi kan semuanya di tangan musuh. Saya bertanya pada Bapak Ibu, benar teknologi di tangan musuh sekarang? Benar persenjataan hebat-hebat di tangan musuh sekarang? Jawab benar apa tidak? Oke, saya bertanya. Ketika Uni Soviet masih menjadi negara adidaya penguasa dunia sebelah timur, melawan pasukan Emirat Islamiyah Taliban, mujahidin yang ada di Afghanistan, padahal mereka hanya berkuda, senjata mereka ala kadarnya, yang dilawan oleh beruang merah sang raksasa dunia penguasa sebelah timur, keok atau mati mereka? Mereka mati, bukan keok lagi, mati Pak, hancur berkeping-keping. Oke, itu yang pertama. Kemudian tinggallah si Amerika Serikat sebagai negara superpower, negara tunggal penguasa dunia, terkuat di dunia satu-satunya. Keroyokan rame-rame, bawa Inggris, bawa NATO seluruhnya, bawa Belanda, bawa Jerman, bawa Perancis, bawa yang dikeroyok siapa? Emirat Islamiyah Taliban, mujahidin yang ada di Afghanistan.
dengan senjata ala kadarnya. Coba lihat, akhirnya satu persatu mundur, NATO mundur ya, semuanya mundur dalam keadaan babak belur Pak, hancur lebur ekonomi negara mereka. Tinggal Amerika sendiri yang mencoba mempertahankan diri untuk melawan Emirat Islamiyah Taliban, Mujahidin Afghanistan. Coba lihat teknologi Afghanistan itu apaan sih? Mereka hampir-hampir gak punya apa-apa ke muslimin. Amerika Serikat akhirnya bulan September 2019 mundur dalam keadaan malu habis kepada dunia. Amerika menyatakan menyerah dan kalah. Mundur. Allahu Akbar. Kalau kita mengatakan kemenangan itu karena senjata, Afghanistan telah membuktikan bukan senjata yang memenangkan pertarungan. Kalau kita katakan banyak jumlah pasukan, Afghanistan telah menjadi bukti bahwa bukan pasukanlah yang akan menjadikan kemenangan. Kalau Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innaman nasru min indillah," kemenangan itu hanyalah dari Allah. Bala tentara Allah dari langit tak nampak apa. Sekali maju ke muka bumi, mereka tak terkalahkan. Mereka tidak akan takut dengan rudal, dengan nuklir, dengan apapun senjata-senjata canggih. Para malaikat itu tidak akan bisa dibunuh dan mereka datang menghabisi. Kalau Allah sudah turun tangan, maka umat Islam ini yang saya khawatirkan, musuh itu enggak paham-paham, enggak cerdas-cerdas. Kalau umat Islam ini sudah diajak perang, enggak akan ada yang menang melawan umat Islam, betul tidak? Tolong jangan ajak perang umat Islam. Tolong, saya kasih tahu kalian supaya cerdas, jangan ajak perang umat Islam. Umat Islam ini kalau sudah sampai pada puncaknya, terbuka pintu perang, lewat kalian semua. Siapapun kalian, enggak akan ada sejarah pernah ada ceritanya umat Islam dikalahkan dalam perang. Belum pernah, Pak. Bedanya mereka itu perang untuk cari hidup, lah kita perang untuk mencari akhirat, betul tidak? Jadi jangan cari-cari perang lah dengan umat Islam, kalian pasti kalah. Kami gak ngandalkan senjata, kalian ngandalkan senjata. Kami gak ngandalkan jumlah pasukan, jumlah banyaknya orang, tapi kalian ngandalkan pasukan dengan banyaknya orang. Tapi dalam sejarah, kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Sangat banyak pasukan yang sangat banyak dan lengkap senjatanya, kalah hancur lebur oleh pasukan yang sedikit tapi beriman dan sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada akhirnya Imam Mahdi pun nanti dibaiat di depan Ka'bah. Sementara Imam Mahdi baru muncul ketika bumi ini dan orang-orang yang hidup di bumi sudah mulai putus asa melanjutkan hidup di dunia. Saking beratnya keadaan, saat itu Imam Mahdi nanti muncul, beliau dibaiat, beliaulah sang penawar di bumi ini. Beliaulah yang menyejukkan kembali bumi ini. Beliau yang menghentikan semua peperangan-peperangan yang terjadi di muka bumi ini. Walaupun dengan perang, tapi perang yang beradab, perang yang beretika, perang yang sesuai dengan syariat, dan perang ini yang memadamkan semua api perang yang ada di muka bumi. Beliau lah nanti akan mengembalikan keadilan seadil-adilnya di muka bumi. Beliau yang menghentikan kezaliman sehilang-hilangnya di muka bumi. Al-Mahdi nanti babak belur ketika berhadapan dengan Dajjal, tapi Dajjal tak lama dikalahkan oleh Nabi Isa yang bergabung dengan Imam Mahdi. Nabi Isa mati Dajjal mati di tangan Nabi Isa alaihissalam, dan belum lagi bumi ini diratakan kenyamanan keamanannya, fitnah nomor 4 muncul, yaitu Ya'juj dan Ma'juj ya. Ya'juj Ma'juj binasa dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, barulah bumi masuk fase kelima. Fase di mana ibu sangat aman hidup di muka bumi ini, ibu. Semua orang kaya di bumi ini. Tak ada satu pun yang miskin. Emas berserakan di muka bumi. Emas berserakan di muka bumi. Saat itu orang-orang berlomba ingin bersedekah, tapi tak ada lagi yang mau terima sedekah. Orang-orang ini berinfak, berwakaf, memberikan hibah dan hadiah emas, semuanya pada menolak, kata Rasulullah. Selain saking makmur dan sejahteranya, penjara-penjara kosong di mana-mana. Polisi-polisi banyak yang nganggur dan ganti kerjaan, itu pun gajinya sangat tinggi sekali. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, fase kelima, fase terindah. Dan itulah fase yang insya Allah ta'ala kita akan menyaksikan zaman fase kelima itu. Amin ya Rabbal. Kita sekarang sampaikan puncak atau final pembahasan kita. Kaum muslimin yang kami muliakan, tadi sambil makan, ada saudara fillah kami yang berkata begini. Saya rasa gurunda kita tercinta tadi mendengar, lagi wudhu tadi. Jadi beliau menyampaikan begini, maka yang membangun gedung untuk yang merencanakan pembangunan 50 tahun yang akan datang untuk membangun ini, rasanya sudah enggak mungkin, enggak perlu lagi lah sekarang. Saya katakan itu adalah kesimpulan yang seharusnya tidak kita miliki. Kalau kata Rasulullah SAW, seandainya besok hari mau kiamat, masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanam hari ini,
tanam aja, kata Rasulullah. Kalaupun besok kiamat, udah itu urusan besok. Tapi niat kita adalah kurma ini ditanam, nanti kalau dia berbuah, dia bisa bermanfaat untuk Islam, untuk kaum muslimin, untuk anak keturunan, segala macamnya. Tapi kan besok kiamat. Iya, walaupun besok kiamat, niat baik tidak akan pernah dihentikan oleh apapun yang akan terjadi waktu dekat. Betul tidak? Padahal Nabi tahu kan, biji kurma kalau hari ini ditanam, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Tapi kenapa Nabi masih tetap menyuruh kita tanam? Padahal besok udah mau kiamat, kata Nabi. Itu pertanda apa? Sedekat apapun huru hara ini akan terjadi, akan melanda bumi kita dan sebagainya. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan hari ini? Buahnya 20-30 tahun yang akan datang. Lakukan hari ini. Lakukan hari ini. Masalah dia akan terwujud atau tidak, di mata Allah kita sudah dianggap menyempurnakan pekerjaan itu. Jadi apa ruginya kita berniat? Yang penting start. Yang penting dimulai. Siapa ingin mendirikan pesantren umpamanya? Tekad saya pesantren ini ke depan 20-30 tahun yang akan datang melahirkan pemimpin-pemimpin dunia. Lakukan. Lakukan, saudaraku. Walaupun ini 2-3 tahun lagi sudah kacau balau bumi ini, sudah tak ada lagi kesempatan. Biar. Karena itu adabnya. Jangan setelah mendengarkan ini hilang semangat. Lesu. Yang PNS pulang dari sini buat surat mengingat, menimbang, udah mau dekat kiamat, memutuskan desain dari pekerjaan. Jangan begitu kesimpulannya, Pak. Bapak tahu, saya baru pulang dari Masjidil Aqsa, alhamdulillah, dengan istri saya. Pas pulang, masya Allah, malam pulang besok melahirkan anak yang ke-18. Semangat, Pak. Cita-cita saya anak ini mau jadi apa? Cita-cita saya menjadi ulama-ulama yang memimpin dunia dengan jalan yang benar. Itu kan berarti 20-30 tahun yang akan datang, kan? Iya. Padahal saya menyampaikan sudah sangat dekat. Bagi saya mengamalkan hadis Nabi, enggak peduli mau berapa lama, mau berapa dekatnya, yang penting hari ini masih bisa produktif, masih bisa memproduksi, produksi terus. Gitu. Jadi kalau masih bisa tambah anak, tambah anak. Kalau masih bisa bekerja hari ini, yang bisa untuk apa, bapak umpamanya mau buka usaha, selama itu tidak minjam ya, selama itu dananya tidak minjam dari riba, maka bukalah usaha. Jangan sampai berhenti. Niatkan, kalau saya berhasil nanti saya akan menjadi Abdurrahman bin Auf. Kalau saya berhasil nanti saya akan menjadi Uthman bin Affan. Dan sambil menunggu menjadi Abdurrahman bin Auf, rajinlah berinfak, rajinlah bersedekah. Tolonglah, setiap ada ajakan bela Islam, bela agama, bela Al-Aqsa, bela bangun ini, bangun. Terus bantu, berapapun kita mampu, kan begitu. Jadi jangan pernah mendengarkan kajian ini hilang semangat hidup. Sambil pulang bawa anaknya, kau kan kelas 3 SMA sekarang, nak? Iya, Pak. Kau dengar ceramah secara penuh tadi kan? Iya, Pak. Udah dekat kan? Iya. Masih mau kuliah kau? Enggak, Pak. Bagus. Itu salah, kesimpulan yang tak benar, ya. Baik, bawa pulang istri kita, pegang tangannya dengan erat, Dek. Udah dekat banget ya, Dek. Iya. Anak kita bertiga kan? Iya. Terus Bang gimana? Kita tambah, Dek. Ayo, Bang. Itu baru benar. Ya. Baik, kesimpulan kita seperti para sahabat lah. Nabi mampu meyakinkan para sahabat bahwa kiamat sudah sangat dekat. Akhirnya para sahabat itu semangat hidup. Semangat hidup mereka. Tapi hidup mereka semangatnya untuk apa? Selama saya masih hidup, saya akan menjadi manusia terbaik di mata Allah. Selama saya masih hidup, saya akan beramal sebanyak-banyaknya. Sehingga saya termasuk orang yang pasti selamat nanti pada hari kiamat. Selama saya masih hidup, saya harus bela agama ini bersama Rasulullah. Apapun yang akan korbankan untuk agama ini. Mumpung masih aman, mumpung Rasul masih ada, mumpung saya masih hidup. Jadi begitu juga kesimpulan kita di akhir zaman ini, ya. Mumpung masih ada waktu, ayo berazamlah kita, bertekadlah kita. Bela Islam, bela ulama, bersama para ulama, berjuang kita tegakkan agama. Karena dalam waktu dekat, insya Allah, agama akan ditegakkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, dengan atau tanpa kita. Kalau kita ikut, nilai pahala kita 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Kalau kita tidak ikut, maka kita akan tetap ditinggalkan, dan Islam tidak akan butuh dengan kita. Jadi jawaban yang benar adalah, ikutlah dalam perjuangan ini. Jangan jadi penonton. Karena penonton itu teriak doang yang gede. Jadilah pemain, pahalanya hanya dapat 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Jadilah pemain, jadilah pejuang. Setuju? Setuju. Siap? Siap. Bela Islam bersama siap? Siap. Takbir. Allah.